Oke teman-teman. Aduh. Gak mau lagi. Mantap. Oke, apa kabar kawan-kawan semuanya? Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus, harus, harus. Oke, ketemu lagi bersama saya di channel Supianus Labai. Semoga kabar kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa berbahagia ya teman-teman tentunya. Oke teman-teman, hari ini kita tidak hunting ya teman-teman. Posisi kita di perahu ya. Jadi hari ini kita mau mencari ikan ya dengan sistem jaring. Sebelum-sebelumnya juga saya udah buat video ya. Oke teman-teman, kita mencari ikan hari ini itu menggunakan pukat ya, yaitu ukuran pukatnya itu 5 in. Oke, bagaimana keseruannya? Saksikan terus ya teman-teman. Semoga hari ini kita ada poin. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara menekan like dan subscribe di bawah ini. Karena itu adalah penyemangat buat saya ya teman-teman untuk upload video-video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang sudah lama bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Oke, langsung saja kita urai ya teman-teman pukatnya. Mari kita mencari ikan. Let's go. Kita urai ya teman-teman pukatnya. Ini pukatnya ya. Gelap ya teman-teman karena posisi berlawanan dengan arah matahari. Posisi kameranya. Oke, ini ya pukatnya ya. Kalau lihat kondisi airnya cukup bagus ya teman-teman. Cuman sayangnya semalam itu hujan ya. Ya mudah-mudahan aja tidak ngaruh ya. Oke, teman-teman, proses penguraian pukatnya udah selesai ya. Teman-teman, proses penguraian pukatnya udah selesai ya. Jadi penampakan pukatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi pelampung satunya sebelah sana ya. Ini pelampung utama ya, pelampung kecil-kecil. Nah, jadi pelampung yang keduanya sana ya. Nah, ini mungkin ukuran 5 liter ya. Jadi kita hari ini coba nganyut ya teman-teman. Semoga hari ini ada poin ya teman-teman. Mantap, lanjut. Barusan kita urai ya. Udah bergerak ya pelampungnya. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Semoga aja poin ya. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Itu, dari sana ya. Kita nggak ada kameramen ya, jadi agak susah ya kita apa namanya memperlihatkan pelampungnya. Oke teman-teman, pergerakan pelampung luar biasa ya. Oke, nanti teman-teman akan lihat menyaksikan sendiri ya kira-kira ini ikan apa. Biasanya ikan kelabau ya teman-teman.
kalau posisi air seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini coba lihat. Oke, kelihatan ya teman-teman. Oke, mantap. Kita saksikan bersama-sama teman-teman. Ikan apakah ini? Biasanya sih ikan kelabau ya teman-teman. Oke, mantap teman-teman. Mantap, keren. Barusan kita urai pukat udah dapat poin satu ekor ya. Mantap, ikan kelabau atau ikan merah mata ya teman-teman. Nah ini ya ikannya. Oh, tenaganya luar biasa teman-teman. Oke, mantap, ikan merah mata ya teman-teman. Wow, keren. Ini ukuran hampir 2 kiloan lah. 1 kilo 7 atau 1 kilo 8 on lah nih. Jadi kita amankan dulu ya teman-teman. Tadi saya nggak bawa box ya. Karena pikir ya udahlah. Ini juga belum terlalu musimnya. Jadi saya pikir nggak perlu bawa box. Kita hanya ingin mencari apa namanya? Lauk aja ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, mantap, lanjut poin pertama. Oke, kita amankan dulu teman-teman. Oke, sudah masuk dalam karung ya. Oke, lanjut. Mantap, lanjut teman-teman. Mantap ya teman-teman. Padahal tadi kita enggak, apa, belum lama ya. Kita uraikan belum sampai 10 menit ya. Setelah kencang, menunggu sebentar saja ya, udah ada yang nabrak ya bukit kita. Mantap ya, poinnya juga mantap ya, ikan kelabau atau ikan mata besar ya, mata merah ya, ikan kelabau atau ikan mata merah. Oke, sekarang kita tunggu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada lagi yang nabrak bukit kita ya. Oke teman-teman, mantap, lanjut. Oke teman-teman, kondisi air saat ini tuh mau pasang ya kayaknya. Sekarang bertahan aja ya teman-teman pukat kita. Jadi posisi airnya itu nggak ngalir ya, paling ngalir pelan saja. Jadi kalau kita hanyut itu nggak jauh ya teman-teman. Jadi bertahan di situ terus. Jadi agak lama ya kita nunggu ya. Oke teman-teman, sementara masih poin satu ekor ya. Mudah-mudahan nanti ada tambahan ya teman-teman. Oke, yang namanya pekerjaan nelayan, mukat maupun kita nyanggong tupai di perkebunan sawit itu memang perlu kesabaran ya teman-teman. Jadi sama hal juga kita mukat ini ya, jadi perlu ekstra kesabaran ya buat menunggu target itu mengenai alat yang kita pasang ya. Ya, saat sekarang tuh kita lagi mukat, jadi kita harus sabar buat apa ya, menunggu target itu menabrak pukat kita ya. Oke teman-teman, kita lanjut, mudah-mudahan nanti ada tambahan poinnya. Mantap. Poin kedua ya. Jadi pelampungnya ada pergerakan ya teman-teman.
Oke. Kita coba cek ya teman-teman ya. Mudah-mudahan poin keduanya nih memuaskan ya. Oke, mantap. Kelihatan ya teman-teman, ini pelampungnya tenggelam. Teman-teman. Aduh. Kelabau lagi. Mantap. Mantap teman-teman, kelabau lagi ya. Ini kata kami kelabau padi ya. Nah, nih. Beratnya nih. Ya, kurang lebih 1 kiloan lah. 1 kilo 2 on, 1 kilo 3 on sih ada nih. Ini kelabau padi ya, bukan kelabau merah mata. Nih ya, mantap. Poin kedua. Mantap. Gulung teman-teman kenanya. Kelabau padi. Oke, mantap teman-teman ya. Mantap ya. Poin kedua, kelabau padi. Mantap, lanjut. Oke, teman-teman. Sekarang udah agak terik ya. Panas mataharinya. Sekarang sudah jam 8 lewat ya. Padahal masih pagi ya teman-teman. Jam 8 lewat 7 menit aja ya. Udah terasa sekali ya panas sinar mataharinya. Aduh. Oke, tadi sementara kita poin 2 ekor ya teman-teman ya. Setelah sekian lama kita menunggu untuk poin yang keduanya, akhirnya poin ya. Oke, mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita masih menunggu ya. Ini ya posisi pukat kita ya. Masih kita menunggu ya. Oke. Kita masih menunggu ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti ikannya ada lagi yang nabrak pukat kita ya. Oke teman-teman, mantap, lanjut ya. Oke teman-teman, saya rasa kita sudahi aja ya teman-teman kita mukat hari ini. Poin sudah lumayan ya, poin 2 ekor ya tadi ya. Karena sekarang juga udah panas ya. Oke, kita angkat dulu ya teman-teman ya pukatnya. Oke teman-teman, pukat sudah selesai kita pungut ya. Oke teman-teman, kita lihat poin kita ya. Oke teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita perlihatkan poin kita dulu ya. Kita hari ini poin lumayan, dapat 2 ekor ya, ikan kelabau semua ya. Oke, ini poin yang pertama. Oke, kelabau atau ikan merah mata ya teman-teman.
Dan ini poin yang kedua. Ini kelawar padi agak kecil ya. Ya paling ada 1 kiloan lah nih beratnya. Jadi kita poin 2 ekor ya teman-teman hari ini. Oke nih. Poin kita ya. 2 ekor. Ikan kelabau semua ya teman-teman. Mantap. Ikan kelabau. Oke teman-teman. Saya rasa ya itu ya keseruan kita mencari ikan hari ini. Semoga teman-teman semuanya terhibur ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya edisi kita mencari ikan hari ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya teman-teman dengan cara menekan like dan subscribe di bawah ini. Karena itu adalah penyemangat buat saya ya teman-teman untuk upload video-video saya selanjutnya. Oke, bagi teman-teman yang sudah lama bergabung dan selalu menonton channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan, Adil Katalino, Bacur Amin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Harus, harus, harus. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mantap. Salam sukses selalu.